sesepuh kita, pembina kita Pak Tarima. Kemarin di tempatnya Pak Ziko itu buang-buang ini. Akhirnya enggak ngerti. Apa yang bedanya jamaah sama organisasi? Akhirnya kita kok enggak ngerti loh, Pak. Pembinaannya apa ini buang-buang yang rumah kayak. Ibu-ibu. Nah, ini saya ulang, Bu. Jauh berbeda antara jamaah dengan organisasi. Kalau jamaah itu pokoknya pertumbuhan, ibu menonton berbudu, sepenting kumpul lebih dari satu, ada jamaah. Kalau organisasi, seorang manusia, dua atau lebih, itu berkumpul dengan maksud dan tujuan yang sama. Itu namanya organisasi. Yang dinamakan organisasi ialah dua manusia kumpul atau lobby dengan maksud dan tujuan yang sama. Organ itu model sakti, organ itu bagian sakti model, bagian yang model. Itu lebih berbahagia. Jadi yang dinamakan organisasi itu ada orang dua atau lebih kumpul dengan maksud dan tujuan yang sama, itu sebuah organisasi. Walaupun di situ kumpul dua sampai tiga lebih, tapi kalau punya tujuan masing-masing, yaitu tidak dinamakan organisasi. Untuk itu dari kami hanya berharap pengurus Perserikatan Penemuan, mudah-mudahan yang belum masuk silahkan masuk, karena semua ada di Panaman Negara terbuka. Visi-misinya untuk sosial, sekretariatnya di tempat ketua Jalan Sukakarya, kantor untuk sementara di situ. Terus untuk harian Pak, kalau pagi kumpul di penggilingan di Pasar Selasa. Ini dari bapak-bapak super, kalau ingin bertemu sampai duduk pagi sarapan di gilingan bakso Panaman Negara Pasar Selasa. Itulah yang kurang lebihnya yang perlu saya sampaikan atas nama pengurus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak atas sambutan daripada Pak Gubernur sebagai sesepuh sekalian bahwa ini Bapak Ketua Bidang. Ya, perlu saya sampaikan pada hari ini Ketua Bidang tidak bisa hadir berhubung beliau masih di Jawa. Jadi tadi berpesan, tolong sampaikan maaf, seribu maaf saya ke Bapak Pak Suyakno karena beliau tidak bisa hadir. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara itu bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Demikian pesan beliau. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin dan hadirat semuanya, sambutan demi sambutan sudah kami sampaikan tadi. Tibalah saatnya kita di acara ini untuk pembacaan surat Yasin dan Tahlil dan dukungan berdoa nanti. Dalam hal ini kami mohon Bapak Jaduri untuk bisa memimpin untuk pembacaan surat Yasin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa dan meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum almarhumah Bapak Ibu, untuk Ibu
Almarhum Pak Sukarti Widiyoso, Bapak Suwidyo Widi Yahyo, Bapak Suwati Widi Sastro, Bapak Warso Widi Roto. Come on.
Inna nahnu nahyil mautaa